Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi rem blong tanpa harus ganti kampas rem. Seperti motor Scoopy ini, tepatnya pada rem belakang. Bisa kita lihat, saya contohkan. Saya rem, tidak mau direm. Saya kita lihat tuh. Jadi kita harus mengatasinya tanpa harus mengganti kampas rem. Caranya cukup mudah, cuman menstel pada bagian belakang, pada bagian sini. Oke, caranya mudah sekali, cuman menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci 14T dan menggunakan tang. Caranya seperti ini, pada bagian tang cuman menggempit pada bagian sini, pada bagian belakangnya yang pada bagian ini, dan kunci 14T pada bagian sini. Kita perlu menguncinya. Cara menstelnya seperti itu, cuman perlu mengunci pada bagian baut 14. Oke, saya contohkan. Biasanya orang kalau remnya blong, maka main ganti saja. Kalau ini tidak, cuman cukup menstelnya seperti ini. Stel pada bagian rem ini secukupnya saja, menyesuaikan pada pengguna motor. Oke, kita tes. Tes ya. Oke, kita tes ya. Apakah kita berhasil ataupun tidak? Gas rem belakangnya. Masih jauh, masih bisa dikatakan blong. Kita perlu setel lagi seperti tadi. Kita harus menguncinya ke dalam. Sekarang kita tes lagi. Coba tes sih. Nah, bisa kita bisa teman-teman lihat gas. Remnya tidak blong lagi. Jauh deh. Sedang lo. Oke. Tanpa harus ganti kampas rem belakang, cuman perlu men-setelnya. Dan teman-teman juga harus tahu kapan harus ganti kampas rem, yaitu cuman mengetahui pada bagian sini. Kalau biasanya bautnya ini kalau udah sampai ke sini baru harus ganti kampas rem. Selagi ada drat pada bagian sini, maka itu kampas remnya masih bisa dikatakan masih bisa dipakai. Oke. Bautnya sini kalau udah sampai sini berarti kampas remnya sudah habis, dan kalau seandainya masih segini berarti kampas remnya masih bisa disetel. Oke teman-teman, agar teman-teman mudah memahami. Apabila tidak memahami, maka silakan komen saja pada kolom komentar. Oke. Kita berhasil ya, tanpa harus ganti kampas rem. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Karena itu semua gratis, bro. Oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.